Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai. Alhamdulillah hari ini saya mau melakukan penyemprotan pakai pupuk ya, tunggal ini ya. Saya berkat pun saya tidak saya pakai karena ini pupuk kalsium, kalsium super ya, merek dagangnya Higros. Kita mau melakukannya tunggal, tidak kita pakai yang lain ya. Kebetulan ini punya lama, nah, maka kita habisin ya. Kebetulan cabai kita ini sudah terkendala dengan keriting ya, maka kita lakukan penyemprotan pakai kalsium. Kemarin sudah kita kocor pakai dolomit. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kita aduk. Sudah beku kawan-kawan ya. Karena sudah lama sekali ya, waktu cabai yang dulu sisa ya. Masih ada, belum habis ya, masih ada yang beku kawan-kawan. Mudah-mudahan ya bisa terkendali sesuai dengan kita analisa bahwa ini kekurangan kalsium. Nah, kalau memang tidak mampu nanti baru kita cari jalan keluar yang lain ya. Maka harus kita kocok pakai dolomit berapa kali lagi. Nah, seperti ini kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini sudah kita tuang ya. Yuk kita lihat cabai kita kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan kejadiannya ya. Malah sudah keluar pentel buah, jadi buah sudah bermasalah, dan ini juga bermasalah kawan-kawan, sayang sekali ya. Kalau bibit sih bibit unggul ini kawan-kawan. Nah, seperti ini bunganya, malah tiga keluar ya. Ini dari cabang ya, cabang pecah cabang lagi tiga. Nah, dan ini juga cabang pecah cabang lagi tiga, dan ini juga, karena satu batang ini tiga saya simpan ya, saya simpan cabang ya. Buah pertamanya di sini rontok kawan-kawan, dan yang ini seperti ini ya, tiga. Jadi tiga juga kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kalau daunnya sih semua ya sudah mulai mau keriting ya. Ada yang sudah parah kawan-kawan. Maka kita harus berusaha ya untuk melakukan pengocoran pakai dolomit sudah, dan kita sekarang mau penyemprot pakai pupuk kalsium ya, karena di dolomit sudah ada kalsium, maka kita kasih ke dalam tanah ya, kita kocor ya. Jadi sekarang kita kasih lewat daun ya kalsiumnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa teratasi kawan-kawan. Nah, ini harapan besar sekali yang kita taruh di sini. Mudah-mudahan bisa normal kembali ya.
maka sayang sekali ya. Nah kawan-kawan, saya mau melanjutkan karena penyemprotan, karena suasana sudah mulai mulai mendung ya, sudah sore sekali, mau jam 6, maka kita nyemprot dulu ya. Kita akhiri saja ya perjumpaan kita pada sore hari ini untuk melakukan penyemprotan pakai kalsium. Nah, maka jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini maju dan berkembang nantinya, mudah-mudahan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri saja, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.